Nah sekarang di tangan gue ini adalah gitar ya, yang bentuknya ini sangat-sangat unik sekali ya. Jadi ini adalah gitar Solo King S506 FM in Honeybird Finish. Nah ini pertama ya yang gue ngelihatnya juga agak wow, dan probably kalian semua juga ngelihatnya bakal agak bingung juga. Kayak, wow bro ini gitar model apa nih bro, ya kan? Ya gue gak ada jawabannya juga kenapa, karena ini adalah benar-benar kayak desain originalnya dari Solo King-nya sendiri gitu ya. Nah jadi pertama-tama yang gue suka ya of course ini adalah desain originalnya. Agak unik kalau mau dilihat ya gitu, kayak gue belum pernah lihat ada model body kayak gini. Jadi kalau kalian lihat ini modelnya tuh kayak macam ada dimensi tanda kutipnya gitu loh. Jadi di sini yang di bagian apa namanya, di bagian yang body yang kelihatannya kayak plain, itu tuh sebenarnya ada kayak dimensi tipisnya gitu. Ada perbedaan lah antara yang di sini yang plain sama yang menggunakan ada flame-nya ini kan gitu. Jadi ini ada kayak sedikit jeda yang ngebikin kayak seolah-olah tanda kutip gitarnya tuh kayak terlihatnya tuh kayak menonjol begitu loh dari secara desainnya. Nah, kalau kita bicara dari segi material bodinya dulu gitu ya. Ini material bodinya untuk yang di bagian plain-nya ya, dan bagian secara keseluruhannya juga depan belakang, ini menggunakan alder tapi juga bukan alder biasa. Ini adalah selected grain alder. Jadi alder yang sudah dipilih sama Solo King sedemikian rupa, jadi itu grain-nya itu jauh lebih spesial, jauh lebih nonjol ketimbang dari alder yang kayak standar gitu ya. Nah, untuk di bagian depannya, ya ini menggunakan flame top maple gitu ya. Dan untuk di bagian neck-nya, ini neck-nya menggunakan roasted maple neck, bukan quarter tone finish-nya, ini masih yang roasted maple biasa. Dan untuk di bagian depannya, di bagian fretboard-nya, ini menggunakan rosewood. Nah, untuk di bagian hardware lainnya gitu ya, di bagian neck-nya of course, ini menggunakan 24 fret ya. Dan radiusnya, ini yang gue baru tahu, ini ternyata radiusnya adalah 12. Ya, jadi enak banget untuk dimainin, nyaman gitu untuk bending, untuk main kayak speed gitu. Itu udah oke banget. Nah, yang gue suka di sini juga adalah neck profile-nya. Seperti yang kalian tahu gitu ya, gue itu dikenal dengan orang yang lumayan, kalau mau dibilang kayak picky gitu ya sama neck profile. Kalau misalnya neck profile-nya gue nggak suka, itu gue biasanya tuh udah kayak bener-bener gue nggak sentuh gitu ya. Nah, untuk yang konteks ini neck profile-nya buat gue sangat-sangat nyaman banget gitu. Jadi, kalau misalnya kalian cek gitu ya di website Naviri, itu tulisannya adalah Modern D, tapi ini ngarahnya adalah Modern Slim D. Jadi bagi kalian yang bingung, biasanya kan kalau Modern D itu ya, dia itu masih ada sedikit kayak tanda kutip ada jendolannya di bagian belakangnya, meskipun memang lebih slim. Nah, Modern Slim itu gue berasanya kayak bagian jendolan di tengah-tengah belakangnya itu kayak lebih flat gitu. Jadi ini ngebikin kalian kalau megang itu berasanya lebih nyaman untuk yang terutama di positioning jari jempolnya kalian. Terutama kalau misalnya kalian suka main jari jempolnya itu posisi di tengah, nah ini jauh lebih nyaman karena nggak ada sesuatu yang kayak kayak ngedorong jari jempol kalian keluar dari jalurnya gitu ya. Nah, terus kalau kita bicara dari hardware lainnya juga ya, pertama-tama adalah dia tremolonya menggunakan Wilkinson Modern Tremolo. Oke? Bukan kayak, maksudnya kayak abal-abal. Bukan ya, Wilkinson itu dikenal juga dengan kualitas yang luar biasa juga. Nah, untuk bagian pickup-nya, ini juga pickup-nya unik nih. Kalau kalian, misalnya kalian tahu ya, dari yang Solo King lainnya, itu kan biasanya adalah modelnya itu ngarahnya medium output. Jadi nggak terlalu low, nggak terlalu high gitu kan. Nah, untuk yang pickup bawaan di gitar ini, dia itu ternyata adalah Solo King Custom High Gain Pickup. Jadi, desainnya ini pickupnya memang jauh lebih hot. Jadi, bagi kalian yang suka main pakai dry, pakai distorsi, atau mungkin kalian hobinya kayak nge-stack overdrive itu sampai bejibel gitu ya, sampai 12 overdrive gitu, ya udah ini udah salah satu pickup yang the best secara karakteristiknya gitu ya. Tadi kalian juga ngedenger, soundnya juga apa namanya kayak lebih nonjok, lebih punchy juga kan. Karakteristiknya memang seperti itu. Nah, tapi gue tahu pasti di komen gitu ya, pasti ada yang nanya kayak, bro, okay, gue tadi udah dengar di bagian opening act-nya itu soundnya drive, tapi kalau soundnya clean-nya kayak gimana gitu kan? Nah, jadi gue akan kasih contoh sound clean-nya untuk di semuanya ya. Nah, jadi yang gue mau kasih contoh adalah yang di posisi neck, posisi middle, posisi bridge, tapi posisi bridge-nya pun juga dia ternyata ada coil split-nya. Ya, jadi ketika coil split-nya gue nyalain, ya gue tarik ya, tanda kutip gitu ya. Ini sound yang di bridge, ini pickup-nya akan berubah menjadi single, oke? Oke, pertama-tama ini adalah sound untuk yang di bagian neck, oke? Okay?
sekarang bagian neck sama middle. Middle. Oke, sekarang untuk yang posisi bagian middle dan bagian bridge, dan bridge masih dalam kondisi humbucker. Berikutnya adalah bridge dalam posisi humbucker. Dan terakhir adalah posisi bridge kalau misalnya bagian apa namanya humbuckernya dijadiin single. Dengan kata lain, coil splitnya aktif. Nah, jadi bayangin bro, sound clean-nya aja juga dahsyat kan. Tadi ngedengar kayak, wah gila banget bro, sound clean-nya bener-bener kayak clear, punchy, glassy banget ya. Terutama yang di bagian yang single-singlenya itu gila banget, men. Jadi, gue sendiri pun gue suka banget sama karakteristik pickup-nya ya. Terutama gue paling suka sama karakteristik pickup di bagian neck sama di bagian bridge-nya. Itu buat gue udah kayak masuk di sweet spot-nya gue sendiri gitu ya. Of course, tiap orang punya personal taste-nya sendiri. Kalau buat gue, ini udah ada di taste yang paling sedap buat gue. Oke? Nah, jadi sekali lagi, ini adalah Solo King S506 FM in Honeybird Finish. Nah, pada saat video ini dibuat, gitar ini ada di harga 6,2 juta. Dan jumlah dari gitar ini itu limited. Ya, jadi bukan kayak, wah ini totalnya ada 100 biji. Enggak, bro. Saat ini, gue sih baru ngelihatnya baru satu doang ya. Jadi, mungkin cuman ada satu doang. Nah, jadi bagi kalian yang ingin buru-buru ambil sebelum keburu dibeli sama orang lain, mendingan kalian langsung cek ke navirigitar.com.